Nur Kumalasari, 66 tahun, meluahkan rasa rindu kepada kakaknya iaitu Anita Sarawak, 70 tahun. Kedua-dua selebriti terkenal merupakan adik-beradik yang rapat. Walaupun berlainan ibu, Nur Kumalasari dan Anita Sarawak amat akrab sejak kecil lagi. Kisah kehilangan Anita Sarawak yang menghilangkan diri masih belum dirungkai dan menjadi misteri dan penuh tanda tanya, dan kini dah lebih kurang 11 tahun Anita tidak muncul di khalayak. Menurut laporan BH Online, Nur Kumalasari akui dia juga terasa hati dan terkilan kerana kakaknya itu hilang begitu saja dan sebelum menyepi. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Jujur, saya ni amat rindu dengan Kak Nita. Kami membesar bersama sejak saya umur 4 tahun. Kak Nita ni dah ibarat rakan baik saya, cerita suka dan juga duka. Walaupun bukan satu ibu, semua itu tidak pernah menjarakkan hubungan kami. Sebelum ini, saya memang jadi tempat Kak Nita mengadu. Kami selalu saja borak menerusi panggilan telefon. Walau Kak Nita duduk jauh, dia selalu call saya, tapi sekarang tidak lagi. Tiada lagi call untuk ucap selamat hari lahir seperti yang dia selalu lakukan sebelum ini. Menjelaskan kehilangan kakaknya itu, kata Nur Kumalasari, ada satu isu yang terjadi sebelum Kak Nita dilihat merajuk. Saya percaya ada satu isu menyebabkan Kak Nita mungkin berkecil hati dengan saya. Sampailah ke hari ini, Kak Nita pernah minta saya tonton dan beri komen tentang lakonannya dalam sebuah drama. Kak Nita berlakon sebagai detektif. Saya beri komen dan menyatakan kebenaran, namun saya lihat Kak Nita tak dapat menerima komen saya itu. Dia enggan terima kritikan. Sejak itu, hubungan kami jadi renggang. Saya terkejut Kak Nita mengambil keputusan tergesa-gesa pulang ke Amerika. Masa tu saya pun tak tahu. Kak Nita dan suami Mahathir Abdullah minta dua adik-beradik lain iaitu Nur Salasawati dan Nur Jumaatan hantar Kak Nita ke airport. Dia terus saja balik tanpa jumpa saya dan family lain. Saya ada cuba kontak Kak Nita, tapi semua panggilan saya tak pernah dijawab. Sebagai adik, saya tak nak Kak Nita terus jauh hati dengan saya. Memang ada cuba nak cari, namun dia masih berkecil hati dengan saya. Nur Kumalasari memberitahu Anita Sarawak masih lagi ada berhubung menerusi kakaknya bernama Noraini. Kalau bertemu, saya nak memeluk dan mahu melihat Kak Nita sihat di depan mata. Saya nak minta maaf kalau ada buat kesilapan sampai melukakan hatinya. Selalu saya berdoa semoga Kak Nita dibukakan pintu hati kembali ke pangkuan family, katanya lagi.